Berikut ini adalah jadwal pertandingan pekan ke-12 BRI Liga 1 Indonesia 2023-2024 beserta klasemen sementara dan daftar top skor sementara. Jadwal pertandingan pekan ke-12 BRI Liga 1 Indonesia di hari Jumat 15 September 2023 ada pertandingan PSM Makassar versus Barito Putra pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat live aplikasi video dan Indosiar. Bali United versus Rans Nusantara pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat live aplikasi video dan Indosiar. Dewa United versus Bayangkara FC pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat live aplikasi video. Jadwal pertandingan pekan ke-12 BRI Liga 1 Indonesia di hari Sabtu 16 September 2023 ada pertandingan Persib Bandung versus Persikabo pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat live aplikasi video dan Indosiar. Arema FC versus Persita Tangerang pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat live aplikasi video. Dan Persisolo versus PSIS Semarang pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat live aplikasi video dan Indosiar. Jadwal pertandingan pekan ke-12 BRI Liga 1 Indonesia di hari Minggu 17 September 2023. Ada pertandingan Madura United versus Persebaya Surabaya pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat live aplikasi video dan Indosiar. Persik Kediri versus Persija Jakarta pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat live aplikasi video dan Indosiar. Dan Borneo FC versus PSS Sleman pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat live aplikasi video. Berikut ini adalah daftar klasemen sementara BRI Liga 1 Indonesia 2023-2024. Di urutan pertama ada Madura United yang koleksi 23 poin dari 11 pertandingan. Di urutan kedua ada Barito Putra yang koleksi 20 poin dari 11 pertandingan. Di urutan ketiga ada Borneo FC yang koleksi 19 poin dari 11 pertandingan. Di urutan keempat ada Rans Nusantara yang koleksi 19 poin dari 11 pertandingan. Dan di urutan kelima ada PSIS Semarang yang koleksi 18 poin dari 11 pertandingan. Di urutan 3 terbawah klasemen sementara BRI Liga 1 Indonesia 2023-2024, di urutan 16 ada Arema FC yang koleksi 9 poin dari 11 pertandingan. Di urutan ke-17 ada Persikabo yang koleksi 9 poin dari 11 pertandingan. Dan di urutan ke-18 ada Bayangkara FC yang koleksi 5 poin dari 11 pertandingan. Daftar top skor sementara BRI Liga 1 Indonesia 2023-2024, di urutan teratas ada Gustavo Almeida dos Santos dari Arema FC dengan koleksi 9 gol. Di urutan kedua ada Alex Martin Ferreira dari Dewa United dengan koleksi 6 gol. Dan Carlos Fortes dari PSIS Semarang dengan koleksi 6 gol.